Yang dimaksudkan dengan tidak pandai itu dikata alladzi la yuhsinu as-su'al wa yad'il ilmi wa la yu'allimu. Siapa yang dikata tak pandai? Orang yang bila dia bertanya tak, soalan dia tu tak baik. Cara dia bertanya tu, soalan dia tu soalan-soalan yang tidak sesuai. Cara dia bertanya soalan-soalan itu soalan yang tidak sesuai. Wala wa yad'il ilmi wa la yu'allimu. Dan yang dikata tak pandai ni adalah dia mendakwa tahu sedang dia tak tahu. Itu tak pandai lah tu. Jadi dua sifat tak pandai ni. Pertama, soalan ni tak kena. Soalan ni tak sesuai lah. Wala la yuhsinu su'al. Kan? Contoh Ibnu Yusuf lah kan. Dia tengok ada anak murid dia duduk depan dia. Diam dia tak tanya-tanya kan. Orang lain semua tanya, kau yang ke depan ni kau tak tanya apa? Saya tak tahu nak tanya apa tuan. Kata. Tanyalah apa-apa, takkan tak ada muskil. Kata. Anak murid dia pun tanya, tuan, kalau kita berbuka, bila kena buka puasa? Kalau kita berpuasa, dia kata, bila kena berbuka puasa? Alah soalan, senang soalan. Kata Ibnu Yusuf, dia kata, kalau dah terbenam matahari, maka wajib, maka hendaklah kita berbuka puasa. Itu soalan. Dilayannya soal, jawapan soalan itu. Maka ditanya oleh anak murid itu balik semula. Kalau matahari tak terbenam. Lalu kata Ibn Yusuf, baiklah kau tak payah tanya. La yuhsinu soal. Dia kata. Soalan dia tidak kena. Ataupun tidak baik. Cara dia bertanya itu tidak baik. Dan juga dia mendakwa dia berilmu sedang dia tak tahu. Inilah yang dikatakan tak pandai. Tak pandai. Makin dia bercakap, makin tahu yang dia tak tahu. Tapi dia tak mengaku, dia tak tahu. Itu boleh jadi kadang-kadang kita ni tuan-tuan. Ada bondo yang kita tak tahu, elok jangan bercakap. Bahkan bondo yang kita tahu pun elak daripada bercakap banyak. Sebab dibimbangi, kita bercakap pada bondo yang kita tidak ada ilmu padanya. Ia menzahirkan ketidakpandaiannya itu.